Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jumpa lagi di pesantren virtual. Wah, ini benderanya sudah meriah, teman-teman. Ini saat ini berada di Jalan Wahid. Di jalan apa? Jalan Wahid. Ini Jalan Pramuka. Jalan Pramuka, teman-teman. Ini tadi sudah kelihatan bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan, teman-teman. Nah, ini sudah masuk ke bulan Agustus. Ya, ini tanggal 1 Agustus ya. Nah, ini pinggir jalan sudah banyak yang jualan bendera merah putih. Nuansanya sudah hari kemerdekaan, memperingati kemerdekaan. Ini situasi di Jalan Pramuka seperti ini, teman-teman. Ya, teman-teman lihat ya. Ini tempatnya di sebelah timurnya perempatan Sleko. Ini di depan. Nah, ini juga ada area merah putih, lumbel-lumbel bendera, sudah banyak yang jualan di pinggir jalan, teman-teman. Ini berada di perempatan Sleko ya, Ganjil Sleko. Kita akan menuju ke pusat kota, alun-alun Kota Kudus. Kita akan melihat situasi terkini. Nah, situasi terkini tanggal 1 Agustus. Nah, ini meriah sekali. Tanggal 1 Agustus 2023, hari Selasa, teman-teman. Kita nanti mau menuju ke Telkom ya, teman-teman. Kita akan melihat situasi, suasana dari Sleko sampai ke Telkom Plaza. Telkom Plaza Kudus seperti apa keramaiannya. Kita bisa melihatnya seperti ini. Cuaca cerah, tidak mendung, tidak panas, cerah sekali, teman-teman. Ini ada mobil kok. Di alun-alun Kota Kudus, teman-teman. Nah, alun-alun Kota Kudus ini. Ini ada Fortuner K3B. Wah. K3B. Ada yang jualan sepeda. Walaupun di sini jualan sepeda, teman-teman. Oke, kita lurus saja. Kita ngikuti ini ya. Kita ngikuti muter jalan di alun-alun. Ini simpang 7, kalau nonton simpang 7 itu sepi di lapangannya, non. Jalannya juga yang begitu ramai ya. Sepi ini kantor bupati Kota Kudus. Kantor bupati Kudus. Volumenya sedang meriah sekali, merah putih. Tanggal 1 sudah langsung berkibar merah putih, teman-teman. Sampai akhir Agustus ya, itu baru diturunkan. Jadi, memperingati dengan cara kita mengibarkan bendera di rumah masing-masing, di pinggir jalan, di mana saja ya. Nah, ini sudah kelihatan meriah sekali Indonesia, Indonesia merdeka. Ini suasana di Jalan Sudirman, teman-teman ya. Parkiran di sepanjang jalan kelihatan rapi, kanan kiri. Ini ada kondin. Plaza Telkom. Plaza-nya lewat sini.